Nabi Isa lahir 1 Masihi. Daripada Nabi Isa sampai Nabi kita Muhammad, tak ada rasul. Tak ada rasul. Jadi Nabi Isa ketika diangkat ke langit, orang tengok ajaran Nabi Isa, Nabi Isa menyatakan bahawa Nabi Isa ni hanya datang membawa berita akan lahir Nabi akhir zaman. Surah Saf ayat ke-6, Allah rakamkan kisah ini. Mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya. Pada kesempatan berbagi ini, kita dalam perkongsian gelaran dan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari ini kita kongsikan nama Al-Urwatul Wuthqa. Al-Urwatul Wuthqa iaitu yang bermaksud ikatan yang kukuh, kan, ataupun ikatan yang kuat. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, dan kenapa Nabi SAW digelar sebagai Urwatul Wuthqa, kita tengok dulu maksud apakah Urwatul Wuthqa itu. Al-Urwah maksudnya ma yastamsiku bihi wa yasta'simu. Maksudnya Al-Urwah ni ma yastamsiku bihi, apa yang dipegang. Wayastaksim, dan apa yang dijaga. Maksudnya Al-Urwah ni benda yang dipegang dan benda yang dijaga. Al-Wuthqa yani akhadha bithiqah, dia mengambilnya dengan keadaan tekun, kan, tayaqqan minhu, dan yakin dengannya. Jadi apa Al-Urwatul Wuthqa bermaksud sesuatu yang dipegang dan dipelihara dengan satu keyakinan. Kan, satu dipegang dan dipelihara dengan satu keyakinan. Saya nak mulakan dengan satu kisah, iaitu ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, jadi untuk kita faham, semenanjung tanah Arab ni boleh kita analogikan atau kita misalkan seperti semenanjung tanah Melayu. Di semenanjung tanah Arab ni kita boleh maknanya contohkan seperti semenanjung tanah Melayu. Kalau kedudukan tanah Melayu ni, Johor ni adalah Yaman. Di bawah sekali Yaman dan Oman lah, dulu Yaman. Mekah ni adalah Kuala Lumpur adalah Mekah. Madinah ni adalah Kedah. Jadi kalau kita nak faham kedudukan maksudnya nak diibaratkan tanah Melayu untuk kita berfaham, di mananya Yaman ni adalah Johor, Mekah ni Kuala Lumpur, memang bandar. Madinah ni adalah Kedah. Kemudian atas daripada itu, selatan Thailand, Bangkok, itu tanah-tanah Syam. Mana Baitul Maqdis kat situ, tanah-tanah negeri Syam kat situ. Jadi mananya nak senang faham. Okey. Jadi ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mana kalau tanah Melayu ni daripada Kuala Lumpur ke Kedah lah, ke atas. Jadi ahli kitab, ada dua orang ahli kitab daripada Syam. Maknanya kalau sekarang daripada Bangkok lah. Dia turun pergi ke Kedah tu sampai di Madinah. Nama Madinah ni dulu Yathrib. Jadi ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tukar nama Yathrib kepada Madinah. Okey, kita sekarang bahasa Arab menggunakan Madinah ni secara umumnya bandar. Tapi perkataan Madinah yang Nabi gunakan berasal daripada perkataan din. Maksud din, dini agama. Madin maknanya tempat agama. Ada ta marbubah di belakang tu, ta marbubah tu, ataupun orang Melayu kita panggil ta sanggul. Ta sanggul tu kan, ta marbubah ni dia akan memberi dua maksud. Sama ada dia bermaksud perempuan ataupun nama khusus. Contoh Baqarah, lembu betina, ataupun lembu khusus. Mahkam ni tempat menghukum. Mahkamah maknanya khusus,
tempat berhukum dengan ada undang-undang yang bertulis. Madras tempat belajar. Ada satu tempat di India madras, ya. Madrasah tan maknanya tempat khusus, iaitu sekolah. Jami' jami' ini tempat berkumpul. Ada masjid jami' masjid jami' yang jami'ah universiti. Tempat berkumpul belajar secara ada belajar disiplin ilmu. Jadi Madinah ni berasal daripada perkataan din, agama. Bandar yang berasaskan dengan agama. Dulu bandar-bandar besar dunia memang ada berasaskan agama. Jerusalem dulu ada agama dia. Begitu juga dengan bandar-bandar yang lain, dia mesti ada unsur agama. Jadi Madinah ni satu bandar Al-Munawwarah, tempat berasaskan agama yang bercahaya. Jadi Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah, tukar nama Yathrib kepada Madinah, iaitu tempat berasaskan agama. Jadi ada dua ahli kitab daripada Syam. Syam ni daripada mana, kalau peta kita Nusantara ni belah bengkok lah, dia turun sampai ke Madinah. Masuk di bandar Madinah, dia berbual antara dia berdua. Dia kata, aku tengok Yathrib sekarang ini ataupun Madinah sekarang ini, dia mempunyai ciri-ciri bandar kenabian. Aku tengok ni ada ciri-ciri bandar kenabian. Jadi maknanya dia kata, dia kata aku nampak ada ciri-ciri bandar kenabian. Jadi kemudian dia pun, maknanya ahli kitab ni pun masuk ke mana Madinah, pergi Masjid Nabawi, masjid yang dibangunkan oleh Nabi SAW dan mencari Nabi kita Muhammad SAW. Kan sampai-sampai tengok Nabi dan mereka sangat kenal ciri-ciri kenabian. Ahli kitab ni, dia buat kat Tuan Syilan, Nabi kita lahir pada tahun apa? Tahun Gajah. Tapi Masihinya berapa? Masihinya 570 Masihi. 570 Masihi, Masihi dia. Nabi Isa lahir 1 Masihi. Daripada Nabi Isa sampai Nabi kita Muhammad, tak ada rasul. Jadi Nabi Isa ketika diangkat ke langit, orang tengok ajaran Nabi Isa, Nabi Isa menyatakan bahawa Nabi Isa ni hanya datang membawa berita akan lahir Nabi akhir zaman. Surah Saf ayat ke-6, Allah rakamkan kisah ini. Mubashiran birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku ni hanya membawa berita tentang kedatangan Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Namanya sekitar nama Ahmad. Jadi dia jumpa Nabi SAW, dia kata, Tuan, adakah Tuan ni Ahmad? Nabi kata, ya, aku digelar Ahmad dan aku juga dipanggil Muhammad. Dalam bahasa Arab, dia dipanggil Wazan. Wazan ni maknanya acuan perkataan. Macam kita pun ada juga. Ketika kita berkata makan kan? Pemakan yang dimakan kena makan makanan, maknanya asal perkataan yang sama, asal makan. Ini perkataan, maknanya perkataan, kata pujian ni, Hamidah ni pujian. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, itu semua perkataan yang sama sebenarnya. Maknanya asal perkataan yang sama. Jadi ahli kitab ni kata, adakah Tuan Ahmad? Nabi kata, ya, aku digelar Ahmad, aku juga nama aku dipanggil Muhammad. Kan gelaran Nabi kita ada 201 gelaran, so kita sedang bincang maknanya satu gelaran Al-Quwwatul Wusqa. Kalau begitu wahai Muhammad, ceritakan kepada kami satu perkataan yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ceritakan kepada kami satu perkataan yang dibawa oleh para anbiya, para nabi-nabi terdahulu. Nabi SAW melihat wajah ahli kitab ini,
Dan turun ayat surah Ali Imran. Ayat surah Ali Imran ya. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahyukan kepada Nabi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah berfirman, Allah menyaksikan bahwa dialah, tiada Tuhan melainkan dia, dan penyaksian ini disaksikan oleh para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu tegas dalam memegang kalimah ini, tiada Tuhan melainkan dia yang maha gagah lagi maha bijaksana. Ini dalam kitab Ma'alimut Tanzir, Imam Al-Baghawi ada mencatatkan kisah bagaimana ahli kitab ini bertemu Nabi SAW. Jadi melihat pada benda ini, kedua ahli kitab kata benar, sadaqta ya Muhammad, benar kau wahai Muhammad. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian ya, apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah satu kalimah yang tegas lagi diyakini. Itulah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah tauhid la ilaha illallah itu. Itu adalah kalimah yang memang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Para nabi semua berjumlah 124,000 orang berzaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita. Daripada 124,000 orang itu, 313 dilantik menjadi rasul. Dan rasul terakhir adalah rasul iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini ibu kakak dan tuan sekalian, al-urwatul wuthqa maknanya satu pegangan yang kukuh, yang diyakini, itulah kalimah la ilaha illallah. Nabi kita Muhammad SAW di antara gelarannya adalah gelaran al-urwatul wuthqa, iaitu satu ikatan yang kukuh yang diyakini, kerana baginda menyambung apa yang telah diwahyukan oleh nabi-nabi terdahulu sejak di zaman Adam alaihissalam. Dan inilah yang disuruh untuk disampaikan kepada seluruh manusia, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, kamu sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Jadi siapa-siapa pun Nabi jumpa, Nabi akan ceritakan mengenai kalimah la ilaha illallah ini, sehingga Nabi itu sendiri digelar sebagai al-urwatul wuthqa, iaitu ikatan yang kukuh yang diyakini. Ini buat kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian lebihnya umat Muhammad, kita kan umat Muhammad ya, takrifan umat Muhammad ya, adalah orang yang lahir zaman Nabi kita Muhammad SAW lahir kan, hidup, maknanya orang yang hidup ya, lahir hidup ya, hidup selepas zaman Nabi SAW, dan mereka beriman dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Itu maksudnya takrifan umat Muhammad. Mana orang yang hidup zaman Nabi dan selepasnya, dan beriman dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Itu maksudnya umat Muhammad. Jadi kita umat Muhammad ni, Nabi ajarkan kepada kita supaya balighu anni walau ayah, maknanya sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Jadi kita boleh lihat ya, kalimah al-urwatul wuthqa ini dianjurkan kepada kita untuk tolong sampaikan. Ketika Nabi SAW mengutuskan satu orang sahabat bernama Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal ni diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Maknanya daripada Madinah kan, daripada Kedah eh, kalau kita punya peta ni, untuk pergi ke Johor, wakil eh, jauh tu, untuk pergi ke Johor ni. Maka ketika Nabi menghantarkan Sayyidina Mu'az bin Jabal ni ke untanya, Nabi panggil, wahai Mu'az. Dia pandang muka Mu'az, dia panggil, Mu'az pandang muka Nabi, ya wahai Rasulullah, wahai Mu'az, maknanya
Ya, wahai Rasulullah. Wahai Mu'az. Ya, wahai Rasulullah. Maksudnya, Mu'az kata, ya, wahai Rasulullah. Maka dipandang Nabi kata, wahai Mu'az, sampaikanlah kalimah La ilaha illallah ini. Dan tidak ada orang yang bersaksi bahawa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hati yang ikhlas dan jujur, melainkan Allah akan mengharamkannya daripada api neraka. Kan? Di maknanya, sampaikanlah, sampaikanlah, sampaikanlah. Tidak ada orang yang meyakini bahawa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hati ikhlas jujur, ikhlas jujur, melainkan Allah haramkan dia daripada api neraka. Dan dia yakin dengan kalimat itu. Maka Sayyidina Mu'az bin Jabal ketika berada di Yaman, dia mengajar penduduk Yaman mengenai Islam. Hadis ini tak diceritakan. Dia tak ceritakan hadis ini. Kenapa Mu'az bin Jabal tidak menceritakan hadis ini? Dia kata, pada pandangan dia, aku takut kalau orang berpegang benda ini pertama yang aku sampaikan, aku ajar di syahadah, ajar di agama kan. Tapi kalau benda ini pertama yang disampaikan, takut orang mana beramal. Jadi orang-orang yang nak ringkas ni, alah tak apalah kan. Gaji, peganglah ilah Allah, kita akan masuk syurga. Akhirnya akan masuk syurga. Mungkin dibersihkan dulu kan. Tapi maknanya akhirnya masuk syurga, takut ada orang kefahaman dia salah. Jadi dia tak nak beramal, tapi aku la ilah Allah je. Kan? Maknanya la ilah Allah je. Jadi Mu'az bin Jabal tak sampaikan hadis ni. Sampai di akhir-akhir hayat ketika dia dah sakit, baru dia cerita, sebenarnya ketika aku diutus ke Yaman ini, Nabi mengajarkan hadis ini, terus sampaikan. Sampaikan kalimah Al-Urwatul Wusqa ini. Sampaikan kalimah La Ilaha Illallah. Sampaikan kalimah La Ilaha Illallah ini. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Kan? Jadi aku tak nak ketika aku meninggal, aku terlupa nak sampaikan hadis ini sampai aku ditulis sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, kata Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ceritakan hadis ini. Jadi sebenarnya, siapa-siapa pun al-hati yang ada kalimah La ilaha illallah jujur, ikhlas, yakin, percaya bahawa Allah tu esa, maknanya Allah, dia akan masuk syurga. Apa keadaan dia, akhirnya dia akan masuk syurga. Dan sebagai penutup dia, saya pernah dijemput untuk menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Waktu itu orang Rusia baru nak belajar pasal Islam, tapi tak percaya pada orang Arab. Jadi dia hantar permohonan dekat Universiti Melaya. Melaya hantar saya di sana. Jadi ketika berada di sana, saya selalu dapat pembentangan-pembentangan. Pembentangan-pembentangan ketika dia jadi pensyarah kat sana. Waktu itu saya jadi tutor kat UM waktu itu. Sebenarnya. Jadi, Rusia ni negara yang mengharamkan agama. Jadi, dia punya rakyat tak ada agama pada saya. Teruk. Tak macam Eropah. Di Eropah tu ada agama lah. At least lah. Ada agama. Ini memang teruk lah kan. Kalau kita tanya jalan ni, merujuk di Moskow tau. Mungkin lebih baik kakak pergi dengan travel agent. Jumpa orang semua nice guy lah. Sebab kita bayar dia. Betul-betul duduk dengan masyarakat dia. Aku nak pergi sini ni, aku sesat, aku tak tahu. Kau tahu tak nak pergi di sini macam mana? Dia tengok kita, dia kata, aku tahu. Tapi buat apa nak beritahu kau? What this man? Saya tak nak jumpa berkata kat Eropah. Kan? Aku tahu, tapi buat apa kena beritahu kau? Ha? Apa ni? Aku cek sendiri lah, tak apa. Kamu di Rusia kan bercium, kata-kata kan. Jadi, di akhir-akhir sebelum saya balik, satu pembentangan, itu satu prof tu tanya saya. Muhammad, Mr. Muhammad nak tanya sikit lah. Kau semenjak kau duduk kat sini kan, apa pandangan kau pada masyarakat ataupun Rusia? Saya rasa semua okey. Saya makan semua okey. Semua okey. Sebab tinggal booking. Cuma saya rasa macam anak muda dia teruk sikit lah. Ini pada saya. Mungkin tak betul. Kau tanya pasal pandangan personal saya. Ini personal saya lah. Saya teruk sangat lah. Apa yang saya lalui yang real punya lah. Kita memang duduk kat sana. Tercampur dengan masyarakat itu betul. Spontan prof tu jawab tau. Spontan prof tu jawab. Saya ada rakaman dia. Saya simpan lagi.
Bagus sebab dia pada seminar kan, saya pembentangan dia. Spontan prof dia jawab. Dia kata, "Oh, Malaysia lain lah, Malaysia ada Islam. Islam buat kamu jadi baik." Padahal dia tu etis tau, tak percaya agama. Pun mengiktiraf agama tu buat orang jadi baik. Spontan dia jawab, "Oh, Malaysia lain lah, Malaysia ada Islam. Islam buat kamu jadi baik." Jadi kita kadang, sebab kita dalam agama Islam dan duduk lingkungan orang kita, kita tak perasan tau. Kita tak perasan kadang-kadang. Tapi orang luar yang jawab kita, kata, "Oh, kau baik lah." Mana kita pun tak perasan kadang-kadang sebab kita dah duduk lingkungan kita. Jadi kita nak supaya apa yang kita ada daripada ajaran Tauhid, kita kongsikan. Pada anak kita, cucu kita, jiran kita, orang sekeliling kita. Orang sekeliling kita. Sampaikan dekat amal orang. Al-urwatul wusqa ini, itu ikatan yang kukuh. Nabi itu gelarannya Al-urwatul wusqa, kalimah la ilaha illallah tu, sampaikan kepada amal orang. Supaya mereka semua selamat di dunia, selamat di akhirat insyaAllah. Sekian saja insyaAllah yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dari mata penemuan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku berkata, "Sami'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."